Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada booster ya, mati total. Mereknya Toyosaki. Serinya TYS-960. Ini diperhatikan nih bagian apa ini? Lubang ventilasi ini meleleh, melonyot. Ini kemungkinan besar ini trafonya yang rusak. Kalau udah seperti ini, mau nggak mau harus diganti ya trafonya. Ini dia trafonya. Ini trafo step down 220, inputnya, outputnya 24 volt. Dilihat dulu. Dia jalurnya satu di sini, satu lagi di sini. Kita harus tahu ya mana yang plus, mana yang minus. Yang minus itu nanti kabel 0 di trafo, kabelnya kabel 0. Kita lihat ketemunya apa dia. Oh, ketemunya dioda. Dioda nih ya. Kalau dilihat nih diodanya nih kaki negatif. Ini tanda strip ini berarti dia negatif, berarti kabel yang ini adalah kabel 0. Oke, bisa dipastikan ya, yang ini kabel negatif atau kabel 0, yang ini kabel 24 volt. Ini 0, ini 24 ya. Oke, sama. Oke. Yang bawah ini kabel 0, yang tengah ini kabel 24 volt. Ini 24 volt, ini 0. Yang 0 dulu. Thank you.
Udah siap. Kita tes. Kalau dia nyala ya, nanti dia akan muncul lampu di sini. Coba sini nanti nyala. Bismillah. Udah nyolok ya. Bisa nyalain sini. Alhamdulillah. Udah nyala, guys. Matiin ya, cobain. Nyalain lagi. Nah, sudah nyala ya. Oke. Demikian tadi cara memperbaiki booster sinyal yang mati total. Yaitu kita ganti trafonya. Ini trafonya sudah mulanya hangus terbakar. Untuk kalkulasi, ini satu unit booster harganya sekitar 60.000, dapat baru. Komponen spare part dari trafo ini, satu unit ini, trafo ini harganya 20.000. Kalau kita mau ganti milik kita sendiri, masuk akal. Maksudnya, kalau kita mau ganti booster milik kita sendiri, boleh kita lakukan penggantian sendiri. Tapi kalau kita minta tolong tukang servis untuk mengganti trafonya, kemungkinan nggak masuk harganya. Lebih menguntungkan bila kita beli baru. Soalnya ongkos servisnya kan sekitar 25.000 atau 30.000 plus harga 20, berarti kan 50.000. Cuman selisih 10.000 bisa dapat satu unit booster baru. Itu kalau di tempat kita harganya 60.000. Tapi kalau di tempat kita ternyata harganya lebih mahal, mungkin 150.000 dengan model dan seri yang sama, ya lebih disarankan mendingan kita ganti trafonya saja. Oke, disesuaikan ya dengan kebutuhan di tempat kita masing-masing. Demikian, semoga yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.